Masya Allah, sudah merah-merah cabenya. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Mas Liha Abdillah. Coba tebak, aku sudah bawa apa ini? Itu tandanya aku mau ajak teman-teman panen-panen lagi. Hari ini aku mau bikin pepes tahu. Jadi aku mau petik daun kemangi sama cabai. Jadi aku mau petik beberapa kemangi sama beberapa cabai teman-teman untuk campuran pepes tahunya ya. Oke, ikutin kita terus. Oke teman-teman, kita mau petik kemangi di sini. Masya Allah, lihat teman-teman. Subur banget kan? Masya Allah. Kita petik-petik. Nih, yang sudah berbunga begini harus kita ambil teman-teman ya. Soalnya kalau nggak diambil, nanti dia nggak tumbuh lagi yang mudanya. Sudah tua. Kita buang aja yang ini. Ini teman-teman, Masya Allah, sudah merah-merah cabenya. Ini udah lepas sendiri ya, saking merahnya.
ada daunnya, teman-teman. Oke, teman-teman. Lumayan, yang merah-merah cuma dapat segini cabenya. Lumayan lah ya, alhamdulillah rabbil alamin hasil panen kita kali ini. Oke, kita sekarang balik ke rumah. Tadi tuh aku sudah minta tolong sama kakakku untuk petikin daun pisang ya, teman-teman. Lagi dijemur dulu sini. Nih. Biar lemes nanti, enggak dijemur biar lemes, enggak sobek-sobek nanti, teman, pas dibikin pepesnya. Assalamualaikum. Gelapnya. Oke, di sini juga aku sudah beli tahu, teman-teman. Di sini nggak ada tahu kuning, jadi aku beli tahu. Di sini nggak ada tahu putih, ada tapi nggak bagus tadi di warung. Jadi aku beli tahu kuning aja. Ini hasil panen kita hari ini. Nah, ini tahunya. Teman-teman, tahu kuning nih, tahu di Jawa sini nih, dia sudah berbumbu, teman-teman, sudah asin gitu, jadi enak langsung dimakan. Kalau di Sumatera rata-rata mau tahu putih atau tahu goreng, dia masih hambar, nggak ada rasanya. Kalau ini sudah asin, teman-teman, jadi kayak ini, kalau cuma digoreng aja sudah bisa dimakan ini. Malah kadang ada yang makan belum digoreng atau seperti ini kan sudah direbus, teman-teman, jadi udah bisa dimakan ini. Tapi lebih baik diolah lagi, soalnya ada bakteri salmonellanya ya, teman-teman. Tahu kuning sudah ada, kemangi sudah ada, cabai sudah ada, bumbu-bumbu lain juga sudah ada, tinggal dieksekusi nanti. Daunnya kita bersihin dulu, teman-teman. Daun dimakan ule, berlubang-lubang. Petik serai, teman-teman. Ini dia. Serai. Nyari apa namanya, daun salam. Ayo, daun salam, daun salam. Terima kasih.
kayaknya udah cukup banget. Banyak ya. Oke, ayo kita kembali. Yuk, makan. Ini tahu yang sudah dihaluskan.